Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Saat ini ada di pemakaman Zambal, pemakaman para syuhada Badar, juga pemakaman dari Fakih Muqaddam, juga pemakaman dari Abdullah Al-Haddad dan Drama Atos dan banyak yang lainnya, para kekasih-kekasih Allah yang dikuburkan di ini di pemakaman Zambal di Tarim. Abdurrahman Segaf dan banyak yang lainnya yang dikuburkan di sini. Dan ini kebiasaan setiap kali malam Nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, mulai pada asor, setelah sholat asor sampai pada menuju ke makom Zambal, ribu-ribu orang datang ke makam Zambal untuk ikut berdoa bersama dengan para habaib, para pemimpin, para wali di tempat ini. Bahkan beliau juga bersama di tempat ini Habib Umar, Habib Lalu, Habib yang garingi, dari semua jamaah yang hadir dari berbagai penjuru Tarim, dari berbagai penjuru Yaman yang datang di tempat ini. Assalamualaikum. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan arwah keluarga kita, leluhur-leluhur kita, orang tua kita, guru-guru kita, arwah yang tersambung kepada para kekasih Allah yang ada di Zambal ini, dan tersambung kepada baginda, tersambung kepada ahli ma'la, tersambung kepada ahli Badr, amin ya Allah, ahli Badr, ahli Hud, ahli Uhud, amin Badr, dan semua para kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, leluhur kita tersambung kepada mereka semua dan bisa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkah. Amin. Yang belum pernah sampai ke Tarim diberikan kesempatan. Amin. Untuk bisa amin. Sampai di Tarim, amin. Untuk bisa bareng-bareng berziarah di tempatnya Syuhada Badar, di tempatnya para sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk dakwah di Yaman, di tempatnya para kekasih Allah yang meneruskan. Amin. 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 Amin